yaitu formulas dari pembinaan usia muda, formula memperkenalkan sekolah sepak bola Bunda Emas. Sekolah sepak bola yang baru berdiri ini digagasi dari kasih sayang seorang ibu. Tidak tega dengan anaknya yang harus berlatih sepak bola jauh dari tempat tinggalnya, Bunda Idawati Saleh mempunyai niat mulia membangun sekolah sepak bola, selain demi anaknya juga untuk generasi muda agar tidak terpengaruh hal buruk seperti narkoba dan gadget yang marak di lingkungan anak-anak sekarang. Misi-misi saya untuk anak-anak ini, saya ingin merekrut mereka yang nongkrong-nongkrong daripada mereka bermain gadget, bermain handphone yang tidak, yang kurang baik untuk kesehatan, lebih baik kita arahkan ke olahraga dan kegiatan yang lebih positif ini. Saya ingin anak-anak saya semua yang baik, yang mampu dan tidak mampu, dia bisa mengembangkan potensi dia, menyalurkan potensi dia dan hobi dia. Tidak pandang bulu, entah dia orang kaya, entah dia tidak punya uang. Yang penting dia punya kemauan keras, dia mau berlatih, dia punya semangat. Insya Allah saya akan membantu mereka untuk ke jenjang berikutnya dan berprestasi lebih baik lagi. Meski belum populer, namun prestasi demi prestasi diraih. Terakhir, SSB Bunda Emas menjuarai turnamen di Tangerang. Dilatih dengan mantan-mantan pemain nasional seperti Coach Cecep Suryana dan Coach Mukti. Berharap nantinya para siswa SSB Bunda Emas dapat maju dan berprestasi hingga menjadi pemain nasional kelak. Utamanya itu kan passing, kontrol, ya long passing sama roaming with the ball. Punya kecepatan, daya skillnya ada, stamina nya cukup. Yang usia kecil kan dasar, kalau yang tingkat ini udah di atas dasar. Banyak latihan skill.